Satu jangka waktu yang pendek, namun sosial media telah menemukan seorang anak dengan ibunya. Video yang dikongsikan oleh seorang pengguna laman TikTok memaparkan detik-detik pertemuan seorang lelaki bersama ibunya telah meruntun hati ramai orang. Dia yang telah terpisah sejak berumur 4 tahun bagaimanapun dilihat terus mencium kaki ibunya ketika pertama kali bertemu membuatkan ramai yang turut merasa sebab. Permisi. Ya. Tahu alam yang ini enggak nih? Oh iya. Dari sini ke bawah nih. Nanti ke kiri. Nah itu rumahnya dekat pinggir kali. Makasih ya, Teh. Iya. Gimana kata? Di pinggir kali kan? Nyanyi kali ya? Iya. Ada orang duduk. Tanya dulu. Ibu. Iya. Orangnya apa ibu? Mana ya? Saya. Kamu siapa ini? Ini Yama. Yang mana ya? Yang anak mama. Senyumku. Emang? Bapaknya siapa namanya? Bapaknya Juwenda. Ian kan udah lama banget nih gak ketemu sama mama, udah terpisah sejak umur 4 tahun ya? Iya, umur 4 tahun yang pisah sama mama, dibawa sama bapak. Ya mungkin Ian pengen nyari mama, karena bukan bapak nggak sayang, bapak juga sayang sama Ian, tapi kayak ada yang kurang di diri Iannya. Makanya Ian memutuskan mau nyari mama. Alhamdulillah ketemu di Podepo. Yang tunggu-tunggu selama hampir 16 tahun tidak ketemu mama. Senang ya ketemu mama? Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengapa.